ya, Rokes bukan sebarang Rokes. Ini Rokes datang beraya. Ah, mesti sonok kaitan kita tu. Caya lah, brother. Mila pun join sama tu. Oh, ya, orang kampung makcik tu Mila tu. Ucapkan tahniah sebab Mila muda lagi. Dah banyak mencapai kejayaan, berbakat. Tapi tak boleh panggil Kak Yan sebab Mila baru 20 tahun. Kena panggil Aunty. Sorry, Aunty. Okay. Album Raya punya sesuatu? Album Raya, alhamdulillah. Macam mana album Rockefeller yang lepas tu jual, macam tu juga. Elok. Oh, sampai dah misal. Okay, nanti ada buat lemang. Oh. Rendang ayam. Favorite tu. Rendang daging. Lepas apa ni bunyi-bunyi? Nes, sekejap kau makan. Aunty macam mana nak tahu seorang tu dapat barang ke tak? Mila dengar orang dapat barang kan, Mila sebagai perempuan sini macam takut lah macam dapat benda tu kan. Macam mana kita nak tahu kita ni dapat ke tak? Mesti boleh cek. Tak, kalau tak cek lagi takut. Dan tak cek, dia orang ni yang membesar. Laki-laki pun ada. Laki-laki pun ada. Perempuan je tahu. Sekejap. Nak pergi cek. Sekejap Aunty, kenapa perasaan Aunty macam penyakit barah ni kan boleh bawa maafkan cakap boleh bawa maut kan? Dari awal sampai sekarang, tiap-tiap saat, Aunty punya fikiran cuma satu je, nak sembuh. Itu saja. Aunty tak fikir nak mati, Aunty tak fikir apa akan jadi. Aunty tahu Aunty nak sembuh. Siang malam pagi petang Aunty berdoa supaya sembuh. Dan Aunty bernekad untuk hantarkan kanser ni ke neraka. Aunty akan menang. Ada tak macam masa macam kita disisihkan ke? Macam orang tak ambil peduli sejak-sejak dapat penyakit ni, orang tak nak panggil berlakon lagi. Tak rasa disisihkan atau dipinggir langsung. Sebaliknya, sejak Aunty dapat penyakit ni, Aunty nampak semua kerabat seni di Malaysia ni seolah-olah makin rapat, makin bersatu. Oh, macam saya, selut habis lah. Aunty punya semangat tu kan. Kalau saya, demam pun dah putus asa kan. Aunty jenis orang yang tak mudah terperanjat, tak mudah terkejut, tak mudah kecewa, tak mudah. Aunty cool, Aunty rock. Takkan kita nak cerita je? Kita makanlah. Penat-penat Aunty masak, mari kita makan.